Oke, okay. Nah sekarang kita akan membahas konsep maksimalisasi profit dalam pasar persaingan tempurna. Di sini kita ada kurva, ada diagram di mana sumbu horizontalnya itu mengukur output, jumlah output yang diproduksi. Kemudian sumbu vertikalnya itu mengukur rupiah. Nah, rupiah itu bisa dolar, bisa biaya, dan bisa harga. Nah, yang pertama kita gambar sekarang adalah kurva biaya rata-rata, atau average cost. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kita tebal gambarnya, kita kasih warna merah. Nah, ini kurva biaya rata-rata atau average cost. Kasih nama dia average cost. Kemudian kita gambar kurva marginal cost. Marginal cost gambarnya seperti ini. Ini kita kasih warna biru. Nah, kurva marginal cost itu harus memotong kurva average cost pada titik minimum kurva average cost kira-kira di sini. Kasih nama marginal cost. Nah, selanjutnya kita akan gambar kurva harga. Ya, katakanlah harganya 5 dolar. Kita gambar di sini harganya 5 dolar. Kita kasih lebih tipis, kita kasih warna hitam. Nanti kita kasih nama harga atau price. Oke, nah titik yang dimana kurva marginal cost dan price perpotongan itu adalah titik yang memaksimumkan profit. Ya. Nah, jadi ini adalah output yang memaksimumkan profit. Jadi profit maximizing maximizing output atau Q. Jadi ini adalah profit maximizing Q. Dari sini kita bisa menggambar dan mengilustrasikan berapa profitnya. Untuk mengetahui profitnya, kita harus tahu dulu berapa biaya per unit yang dikeluarkan oleh si perusahaan untuk produksi profit maximizing output. Ini kita ngambil dari kurva average cost. Oke, jadi ini adalah biaya per unit yang memaksimumkan output. Oke, nah besarnya profit yang dihasilkan oleh si perusahaan ini adalah luas area ini. Ini adalah profitnya. Luas area ini adalah profitnya. Demikian konsep profit maximizing output dan hasil yang dilakukan oleh perusahaan yang berada dalam pasar persaingan sempurna. Demikian, terima kasih.